Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebab saya terakhir yang saya cintai siapa banyak orang yang e, berbicara menuduh kalau klan Baalawi ternyata kemudian betul-betul tidak memiliki sambungan kepada Rasulullah SAW artinya bahwa mereka bukan nuriah nabi lalu apakah kita tidak sul adab terhadap sosok-sosok seperti Habib Lutfi, Habib Ani Solo, dan lain sebagainya Habib-Habib yang selama ini kita menjadikan panutan. Dan itu pula yang kemudian dijadikan hujah, dijadikan argumen, alasan menuduh kita semua. Kamu semua berarti su'ul adab dengan Habib Lutfi. Kamu kurang ajar dengan Habib Lutfi dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai sahabatkan khususnya para Muhyibin Abdul Lutfi Perlu diketahui ya, perlu ditegaskan Alasan kita memuliakan menghormati seseorang diantaranya adalah karena kealimannya Karena keulamaannya, karena ilmunya, karena usianya, karena ahlaknya Habib Lutfi semua kenal di tanah air ini Beliau adalah sosok Habib yang luar biasa Sosok Habib yang alim, bahkan saya meyakini beliau adalah min Ahlul kasa sosok luar biasa beliau presiden jatman jamiah halitoriko al mutabaroh tidak hanya di tanah air tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia pengikut beliau jutaan termasuk saya dan saya adalah bagian dari jatman maka dari itu Walaupun misalkan nanti ternyata klan atau marga Balawi benar-benar tidak tersambung. Bukan menjadi bagian dari duriah Nabi Muhammad SAW. Apakah kemudian akan mengurangi kemuliaan dan kehormatan Habib Lutfi? Tidak sama sekali. Sekali lagi tidak sama sekali. Seandainya pun Balawi bukan menjadi bukan duriah Nabi Muhammad SAW kemuliaan Habib Lutfi tidak akan terkurangi. Penghormatan saya, hormat saya, memuliakan saya kepada beliau tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Beliau tetap menjadi guru saya. Beliau tetap menjadi padutan para seluruh ahli Torikoh di tanah air ini. Jadi jangan salah paham dan jangan menggunakan memperalat Habib Lutfi untuk hujah-hujah sampean ini. Penghormatan kita kepada Habib Lutwi tidak akan luntur. Walaupun Marga Palawi nantinya ternyata terbukti bukan durian Nabi Muhammad SAW. Kita akan tetap cium tangan kepada beliau. Kita tetap akan jadikan posisikan beliau sebagai guru. Paham ya? Itu. Begitu juga dengan Habib-Habib yang lain. Habib Anies. Di Solo. Uh, Habib Hussein. Tuban. Kita hormat kepada beliau. Karena mereka Habib-Habib yang alim halaknya baik, terbukti mencintai tanah air ini, menjaga kehormatan bangsa dan negara ini, membela tanah air ini dengan jiwa dan raganya, maka mereka adalah bagian dari kita semua. Bagian dari bangsa Indonesia yang mencintai tanah airnya, yang menjaga tanah airnya. Jadi jangan samakan beliau-beliau dengan habib-habib yang kurang aja Habib-habib yang suka memprovokasi masa, mengubar kebencian, memusuhi kiai-kiai NU, jangan samakan. Beda jauh bayar langit dan bumi, walaupun mungkin marganya sama. Mengapa itu bisa terjadi? Ya bisa terjadi lah. Ya kalau mau ditarik ke atas kita kan satu marga, sama-sama manusia, marga keturunannya Nabi Adam. Tapi di antara kita semua ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik kita ikuti, yang buruk kita buang. Walaupun kalian disebut Habib, tapi tingkah laku kalian, akhlak kalian, ilmu kalian sama sekali jauh dari akhlak tuntunan ilmu Rasulullah. Maka jangan sekali-kali Anda kalian mengaku Habib, mengaku cucu, mengaku zuriat Nabi Muhammad SAW dengan akhlak yang buruk, dengan ilmu yang buruk, karena Nabi tidak mewariskan akhlak yang buruk, Nabi tidak mewariskan akhlak yang buruk kepada umatnya termasuk pada duriahnya jadi jangan pernah ini ya pada habib-habib muda ya dengan akhlak yang buruk dengan keilmuan yang rendah jangan pernah Anda mengagung-agungkan diri mengaku diri sebagai duriah Nabi Muhammad SAW jelas ya jelas sikap kita jadi jangan campur adukan habib-habib yang baik dengan Habib Habib yang kelakuannya memalukan, memalukan Nabi Muhammad, memalukan agama, memalukan ajaran Islam, memalukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan campur adukan. Saya kira Habib Habib yang mulia, Habib Habib yang alim, Habib Habib yang tahu pun tidak akan suka melihat oknum-oknum Habib yang arogan, yang sombong, yang tutur katanya kasar, kotor, suka menghina, suka menghujat, memusuhi negara. Saya kira beliau-beliau pun tidak akan suka melihat Habib-habib yang seperti itu. Terkait bangsa dan negara, sekali lagi, dalam konteks hukum, di hadapan hukum NKRI ini tidak ada bedanya, baik itu yang asli maupun yang palsu. Kalau melanggar hukum, ya hadapannya dengan hukum. Melanggar Pancasila, melawan Pancasila, ya berhadapan dengan NKRI. Berhadapan dengan Merah Putih. Apapun nasabnya, siapapun nasabnya. Apapun jabatannya. Tindak pidana yang kita hadapi, tindak pidana. Ada hukum yang berlaku. Oke, eh, jelas ya, clear ya. Tidak pernah akan mengurangi kehormatan Habib Ludwi. Tidak akan pernah mengurangi rasa hormat kami terhadap Habib Ludwi. Beliau tetap guru kita semuanya, beliau tetap panutan kita semuanya, yang akan kita ikuti, yang akan kita dengarkan fatwa-fatwanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.